Sesuka hati saja orang lah ni tuan-tuan, dia condemn ulama, dia condemn kitab-kitab lama. Dia kata apa? Kitab-kitab yang dibaca di pondok ni semua ni hadis-hadis dhaif, hadis-hadis palsu belaka. Hari ini kenyataan biadab yang sebegini rupa dikeluarkan oleh golongan-golongan yang tidak ada akhlak dengan ulama. Orang lah ni mengaji 4 hari berani condemn 4 mazhab ni masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى سيدنا محمد ابن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة أو كما قال Semati saudara pengacara majlis, tuan-tuan muslimin dan muslimat, ibu-ibu dan bapak-bapak, adik-adik, abang-abang, kakak-kakak rahimakumullah yang mudah-mudahan insya-Allah dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi rasa kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan izin dan limpah kurnianya dalam keadaan hujan yang agak lebat, tuan-tuan, pada malam ni kita dapat menghadirkan diri kita. Walaupun dalam keadaan kita sibuk dan sebagainya, pada malam ini Allah Ta'ala masih memberikan ruang, masa dan kelapangan waktu kepada kita untuk hadir. Dan mudah-mudahan segala kebaikan kita pada malam ini dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala insya-Allah. Tuan-tuan dah dapat kitab yang diinfak oleh para jemaah masjid. Kitab Al-Jawharul Mauhub wa Munabbihatil Qulub. Kitab yang menceritakan tentang segala akhlak dan segala kelebihan yang kita nak baca. Dalam kitab ni dia akan cerita bermacam-macam jenis kelebihan. Kalau tuan-tuan boleh buka kepada muka surat yang kebawah isi kandungan kitab ni, tuan-tuan cuba tengok. Yang muka surat satu roman tu, yang mana yang dapat kitab. Kitab pun ada 10 buah. Siapa ambil petang tadi di kedai, alhamdulillah. Malam ni tuan-tuan boleh tengok. Siapa yang nak infak, yang nak tambah lagi bolehlah. Tuan-tuan, harga kitab ni pun tak mahal, lebih kurang dalam RM46. Bolehlah seorang bagi satu, seorang bagi satu, 10 buah lagi. Tuan-tuan cuba tengok dia nak cerita apa dia. Bermula bab yang pertama pada nak menyatakan kelebihan ilmu dan ulama. Kita nak baca malam ni dia nak cerita tentang keindahan ataupun kelebihan. Kelebihan ilmu dan ulama. Ilmu dan orang yang menjadi ahli ilmu ini, ulama ni dia ada kelebihan. Kita nak baca pada malam ni. Nanti dia nak main tengok pula pada menyatakan kelebihan la ilaha illallah. Kita duk sebut kalimah tauhid. La ilaha illallah, apa kelebihan dia? Dia nak cerita pula bab yang ketiga, kelebihan bismillahirrahmanirrahim. Dia nak cerita pula bab yang keempat, menyatakan kelebihan selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sampai bab yang terakhir,
Dia nak cerita pada menyatakan sifat syurga dan nikmatnya. Kelebihan, kelebihan, kelebihan. Last sekali dia akan cerita bab syurga. Dan nikmat-nikmat yang berada dalam syurga. Kitab ni tuan-tuan menjadi sukatan pelajaran bagi anak-anak yang belajar di pondok secara pengajian umumi. Di pondok-pondok turas, yang ni dia akan menjadi silibus ataupun muqarrar ataupun sukatan pelajaran di antara kitab yang akan dibaca. Malangnya mai pada hari ini ada golongan-golongan yang mendabik dada sebagai orang berilmu, tetapi mereka tidak mengenal siapa ahli ilmu dan akhlak serta sikap orang yang berilmu ni yang mereka kena terjemah dalam kehidupan mereka. Sesuka hati saja orang lah ni tuan-tuan, dia kondem ulama, dia kondem kitab-kitab lama. Dia kata apa, kitab-kitab yang dibaca di pondok ni semua ni hadis-hadis dhaif, hadis-hadis palsu belaka. Hari ini kenyataan biadab yang sebegini rupa dikeluarkan oleh golongan-golongan yang tidak ada akhlak dengan ulama. Orang lah ni mengaji 4 hari berani kondem 4 mazhab ni masalah. Baru belajar 4 hari, 4 hari. Kalau belajar nambah pun wahid, isnani, salasa, arba'ah. Kalau mengaji pun tengah hari Rabu ya. Start hari Ahad, hari Rabu ni dah berani kondem ulama dah. Empat mazhab ni punca perpecahan. Yang ni tak kena, kawan ni tak kena. Kitab yang dibaca di pondok ni, kitab-kitab yang tak berguna, ambil kitab ni lempak masuk dalam laut. Kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali tak berguna. Hak ni masalah tuan-tuan. Baik kita tengok, mari kita tengok. Tuan-tuan buka, buka surat sebelah. Buka muka surat sebelah. Kita tengok bab yang pertama malam ni kita baca. Mukaddimah tu, kelebihan fikir tu tak apa, nanti kita baca. Kita tengok tu kelebihan ilmu. Yang karang kitab ni tuan-tuan ala Syekh almarhum Syekh Ali bin Abdul Rahman Al-Kalantani. Seorang ulama yang hebat. Di zaman dia, dia digelar sebagai Al-Musnid, orang Kelantan. Al-Kalantani itu Kelantan lah. Macam saya orang Kodiang, Al-Kodiani. Ha, macam tuan-tuan orang Selangor, Aslanguri. Bubuh bila kot belakang tu Al-Al biar nampak hebat lagi. Jadi sebelum kita nak baca kitab ni, kita sama-sama membaca umul kitab. Kita sedekahkan pahala kepada Tok Syekh yang mengarang kitab ni, almarhum Syekh Ali bin Abdul Rahman Al-Kalantani rahimahullah. Kita sedekah pahala ni kepada para-para guru kita, kedua orang tua kita, dan kepada kaum muslimin dan muslimat bihadhihi niyyah. Al-Fatihah. اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين امين يا رب العالمين. Mudah-mudahan dengan keberkatan Al-Fatihah ini, mudah-mudahan Allah sampaikan pahala kepada mereka semua insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bermula bab yang pertama pada menyatakan kelebihan ilmu dan ulama. Dia nak cerita kepada kita kelebihan kita menuntut ilmu, kelebihan ilmu yang kita tuntut ni dan kelebihan orang yang memiliki ilmu. Ha. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Mujadalah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Artinya mengangkat Allah Ta'ala akan mereka yang beriman mereka itu, dan segala mereka yang diberi akan mereka itu beberapa mereka itu ilmu beberapa darjat. Surah Al-Mujadalah ayat 11. Dalam ayat ni Allah Ta'ala nak cerita kelebihan orang berilmu berbanding ataupun kelebihan orang berilmu di atas orang beriman. Sebab tu Allah Ta'ala kata mengangkat Allah Ta'ala akan mereka yang beriman mereka itu, dan segala mereka yang diberi ilmu mereka itu ilmu beberapa darjat.
Sebab tu dalam kitab-kitab tafsir, ulama mufassirin menegaskan bahawa di dalam ayat yang ke-11 surah Mujadalah ni, Allah nak cerita sifat yang perlu ada kepada hamba Allah dan umat-umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Ilmu dan iman, benar dan pintar. Ni, hari ni ramai orang yang tidak ada dua ciri ni. Ada orang yang sekadar berilmu tetapi tidak beriman. Dia hanya pintar tetapi tidak benar. Yang Allah Ta'ala nak benar dan pintar. Benar itu beriman, pintar itu berilmu. Hari ini tuan-tuan cuba tengok, ramai orang yang berilmu tetapi tidak beriman. Kita berikan amanah kepada mereka, dia guna amanah yang kita berikan kepada dia dengan cara mengkhianati amanah tersebut. Bagi jaga undang-undang, dia buat undang-undang ibarat sebilah pisau, tumpul di atas, tajam di bawah. Kalau orang lain, orang-orang atasan buat salah, pura-pura tidak nampak. Kalau orang bawahan yang buat salah, dicincangnya lumat-lumat. Ni orang yang pintar tetapi tidak benar. Orang yang berilmu tetapi tidak beriman. Faham? Ngaji ujian-ujian ni macam ni lah. Ngaji ujian pula, baca kitab ramai yang tak ada. Mujur lah orang bagi kitab. Tu pun orang pisua kitab kat dia. Dia boleh buat. Tak apa. Pelik sungguh dia tak faham orang ni. Dah lah yang tak ada kitab, tak beli. Orang bagi tak mau ambil. Yang dia kira nak lena. Bukan orang Jumhuriyah, orang Hijriyah. Tuan-tuan. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ni yang kita nak. Yang Allah ta'ala nak. Beriman dan berilmu. Kena ada ni. Kalau kita hanya sekadar berilmu, ilmu kita tidak disaluti dengan iman. Lingkup kita maklum-maklum, lingkup. Kalau sekadar berilmu tetapi tidak beriman, ilmu kita tidak disaluti ataupun tidak dibaluti dengan iman, lingkup kita. Orang yang berilmu bila dia beriman dengan ilmu, dia tidak bisa menjadi sombong. Betul? Dengan ilmu dia tidak boleh sombong. Orang sombong dengan ilmu. Tambahlah ni pula tuan-tuan, orang Islam ni, orang yang malas nak cari ilmu. Ni orang Islam malas. Kita bila dapat ilmu ni, tuan-tuan cuba tengok di awal mukadimah dia yang kita langkau ni, kelebihan berfikir. Kelebihan berfikir. Orang berilmu ni orang yang kena berfikir. Kena berfikir. Orang yang berilmu, hidup dia kena berfikir. Dengan ilmu tu dia berfikir bagaimana nak meningkatkan keilmuan, akhirnya meninggikan dia sampai tahap ketakwaan. Ni yang Allah Ta'ala nak. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bagi mereka itu beberapa darjat yang lebih atas orang mukmin dengan 700 darjat. Barang yang antara satu darjat kepada satu darjat itu perjalanan 500 tahun, kira-kira barang antara langit dan bumi. Baik. Yang tu dia nak cerita beberapa jauhnya itu beberapa darjat. Dan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Allah Ta'ala bermegah-megah akan malaikat dengan dakwah ulama seperti bermegah-megah ia dengan darah orang yang mati syahid. Kata Ibnu Abbas, Allah Ta'ala dia bermegah-megah. Maknanya apa dia? Allah rasa kagum dengan dakwah para ulama. Hidup ni kena buat kerja dakwah, tuan-tuan. Islam berkembang kerana kerajinan para pendakwah. Tetapi malangnya hari ini, para pendakwah menjadikan medan dakwah sebagai medan kekayaan dan mengumpul harta. Ni salah. Hari ini akhir zaman ni tuan-tuan, memang lagu tu kita call dia nak dapat satu tarikh. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam ustaz. Yang duk selalu dah kita duk nampak lah. Ni nak tanya ustaz tarikh 12 Februari ni ustaz lapang lagi ya? Ada apa dah? Dah kita nak minta ustaz datang tempat kita ceramah. Dia kata boleh SMS mai, WhatsApp mai, kita tengok dulu tarikh ni macam mana. Kalau jenis yang jenis kemas lagi, dia kata jadual tak ada dekat saya, jadual tak ada. Lah ni apa-apa call PA saya. Oh, kemas PA.
Tuan-tuan tahu tak PA tu apa? PA tu PA. Personal assistant, pembantu peribadi. Oh, kemas. Pah, pergi ke PA dia. Kita pun cakap dengan PA dia apa semua. Ustaz, tarik kosong lagi. Nak lock, bank-in dulu dalam bank, RM800. Tuan-tuan. Nak lock tarikh, serupa nak booking kereta. Sebab tarikh tu dia bagi kat kita, RM800. Bagi lu RM800. Yang ni kira rate sekitar Selangor dan Kuala Lumpur. Kena pi utara, kau belah kami pi RM3,500. Saya biasa berurusan dengan seorang kawan tuan-tuan. Duk forum, duk jumpa ni sekali ni. Saya kata, Syekh, jom pi ceramah di sekolah anak. Dia kata, boleh. Kita pun ingat kawan-kawan ni biasalah. Seminggu lagi dia nak main, banner dah keluar apa semua dah. PA dia hantar, perak ni dia syarat. Flight kena bagi mask, tak mau naik airline. Air Asia tak mau, ketak. Kita kata firefly tak boleh, firefly. Dia kata tak boleh, panas. Sebab kipas di luar, tak ada duduk di dalam. Nak naik mask. Mau firefly tu tak boleh, entah. Gegak telur-telur, oh, belah awan. Tak boleh, nak kena naik mask. Air Asia pun tak boleh. Sebab apa? Tak ada minum, dia tolak tu semua kena beli. Naik mas, satu, pi balik, dah berapa dah? Kena bagi dua pula, ustaz dengan PA dia. Amboi. Sampai dekat Alostar, kena ambil, kena bagi pula hotel. Hotel tu pula nak dua bilik yang ada telefon dalam. Yang boleh connecting room, nak berhubung di antara bilik tu nak. Tak mau Seri Malaysia apa, tak mau Seri Malaysia ni leceh. Sebab apa? Katil lama, tiarai lama, tutur lama, kapek lama, busuk. Kalau dia Alostar nak apa? TH Hotel Grand Alora. Ambo. Hak satu malam mau 500 ke atas. Bagi ya. Lepas tu nak pula, jangan duk ada rakaman. Ustaz tak boleh. Selain daripada TV, tak boleh masuk. Lain YouTube pun tak mau. Nak, kena bayar. Tu dia. Kawan ni kawan. Bayaran pula RM3,500. Kita terkejut. Kita kata, tak boleh diskaun sikit ke? Dia kata, after diskaun, ustaz maklum RM3,000 saja. Diskaun RM500. Tu dia tuan-tuan. Dah serupa nak beli TV dekat kuat memak lah. Ni medan dakwah akhir zaman dijadikan perniagaan. Sebab tu saya ni ustaz, nak kata terkenal tu tak lah kita ni. Sebab tak masuk TV, duk keluar kat YouTube ya. Kadang-kadang pihak masjid pun dia buat double standard dekat ustaz-ustaz ni. Ni saya nak abang. Ni bukan masjid ni lah, masjid tempat lain. Kadang-kadang kita pun dah teringat padan muka juga. Apa kena dengan ustaz-ustaz selebriti ni? Kadang-kadang mai kita hak jenis tak keluar TV ni. Dia buat lebih kurang ya tuan-tuan. Dia buat lebih kurang ya. Kita pergi ceramah, dia buat lebih kurang ya, lebih kurang ya. Haram peringat pun tak, saya lah mudah ya. Mana hak jenis buat lebih kurang, saya tak pergi. Bukan nak kata sombong apa. Kadang-kadang teruk sangat tuan-tuan, teruk sangat. Kita bukan nak dilayan apa. Sekurang-kurangnya, dah kita main ni, hampa ingatlah pagi tu ustaz, malam ni jangan lupanya, di masjid kita kuliah. Sekurang-kurang. Rasa dihargai, bukan kita nak dihargai ke. Kurang-kurang budi bahasa tu. Ni peringat benda. Kurang-kurang taklah mesej ustaz, esok kuliah di masjid kami on macam biasa. Ataupun awal bulan, hujung bulan, nak masuk bulan satu, hujung bulan tu hantar, ustaz kuliah di masjid ni on macam biasa bulan satu. Mai. Kalau hak jenis main duk main kuliah bulanan ni tak apalah. Kita pun tahu dah orang apa kita pegang kitab main buka. Ni first time kita pergi ke masjid tu. Jemput main ceramah pun tak nganga. Kita pun dah tunggu bila nak buka macam ni. Haji Ma'ah pun nganga. AJK duk punya malam bilik duk kena rokok. Dia buat lebih kurang tuan-tuan. Habis ceramah first time kita pergi.
Koklah adab kita sebagai tetamu ni, kita nak layan, hantarlah sampai dekat tangga masjid. Kalau tak boleh hantar sampai depan kereta ustaz pun, ucap terima kasih, ajak-ajak ayam ni ustaz, kita pergi minum dulu kot. Tak, haram buat tak tahu kan? Ada tuan-tuan, kita habis ceramah duduk terpinga-pinga, nak pergi mana ni? AJK bukan ada kerja lain, dia kira kutip tabung, kira duit. Tak ada sekuat pun nak main, nak main, nak ni ustaz. Okey ustaz, sehari kita ni, tak ada, tak ada. Saya kenal sekali dia kutu, tobat tapi dah. Masjid dalam Malaysia beribu pun dah, ustaz-ustaz tu orang. Ni dia buat lebih kurang. Yang kedua saya nak tegur pihak masjid, yang selalu nak utamakan penceramah luar, nak ambil laluan ustaz-ustaz bulanan ataupun ustaz mingguan. Boleh nak ambil, tapi jangan duk kacau kerak sangat, ambil tiap-tiap minggu kacau. Ada ustaz ni dia 4 minggu, dia, okey abang ustaz, bulan depan nak minta laluan boleh tak? Ada. Kita nak minta laluan, ada ustaz nama, ustaz tu kata okey belapang dada, bagilah. Ustaz-ustaz yang duduk kuliah bulan mingguan tu pun, hang ni tiap-tiap minggu bagilah seminggu ke orang ustaz, bukan kerap sekali ya. Cuma bulan depan jangan kacau malam ustaz tu, ambil malam ustaz lain pula. Kadang-kadang double standard dia tuan-tuan. Ada satu ustaz selebriti pergi ceramah satu masjid di Perak. Saya pergi ceramah baru ni. Dia pun duk cerita lah. Oh dia kata ustaz dahsyat ustaz tu awak. Kami dah lah panggil dia bayar 3,000. Satu ceramah 3,000 tuan. Tuan-tuan bayang sebulan dia ambil 20 malam ya. 10 malam lagi dia rehat. Dia ceramah 20 malam ya. 3,000 darat 20 wah, tak 60,000. Ha, ustaz macam kami puas jekah RM80. RM80 ya. Tu pun ada bulan AJK lupa. Nak aram sungguh lupa tuan. Berhutang bayar bulan depan. Dah lah RM80. Bulan tu dia lupa pula dah. Bulan depan baru dia bagi. Melelong balik ustaz tu lupa bawa wallet nak buah minyak. Jenuh wajah Alna duk muih masuk dalam tangki minyak tu. RM3,000 semalam dia bayar. RM3,000. Ustaz ni pun mai. Dah lah mai lewat. Lewat sepasal. Mai tu lewat. Ceramah ni tak ada dah kot nak turun kereta, nak bersalam dengan JK masjid, duduk menyembang tak. Dia tunggulah kereta, dia duduk belakang, naik veil fire, duduk belakang. Duduk silang tangan dalam kereta tu. Pengurusi pun dengan ini majlis tambah melengahkan masa lagi, menyebut yang berbahagia ustaz untuk menyampaikan ceramah pada malam ni. Buka pintu kereta, turun kereta, terus duduk atas kursi ceramah. Dia pada cerita ni, turun kereta, terus naik ceramah. Habis ceramah apa? Salam-salam lebih korang nak lari balik. Makan apa pun tak mahu dah. AJK sedia makan pun tak mahu makan dah. Adalah AJK masjid minta ustaz mai kita nak bergambar sikit. Dia boleh sound dia kata apa ni? Nak bergambar-bergambar dia kata. Nanti bila saya keluar di TV, duduk sebelah TV tangkaplah gambar dengan saya. Pun naik kereta belah balik. RM3,000 bayar. Apa tu kata bertobat dah ustaz kami tak mau ambil. Ni tentang dunia dakwah akhir zaman dijadikan medan untuk mencari populariti, mencari dana, mencari kekayaan, mencari kemewahan. Sedangkan medan dakwah bukan medan kesenangan. Medan dakwah adalah medan ujian, medan pengorbanan. Cuba tengok para rasul alaihi wassalatu wassalam yang terdahulu dalam mendakwah nak bawa Islam mai kepada kita. Bukan macam kita tuan-tuan, berada di paras zon yang amat-amat selesa. Pendakwahlah ni ujian tak dahsyat, tak tahu mana tuan-tuan ujian. Ujian ialah takkan orang halang tak boleh masuk masjid, kuliah kena buang, besarlah. Tapi tak diuji macam Rasul alaihi wassalatu wassalam yang terdahulu. Awak tuan-tuan mau takak kena buang daripada kuliah, banyak masjid lagi nak, banyak surau lagi nak. Saya pun kena buang kuliah besarlah. Ustaz ni pun macam GRO juga. Orang guna-guna-guna, puas guna lempak lagu tu lah. Akhir zaman ustaz dibuat macam GRO ya. Minta maaf lah.
Ustaz akhir zaman macam pelacur ya. Depa guna puas, habis dah lempak ustaz tu. Pi cari kuliah tempat lain pula. Saya pun kena lu ngajak elok buang. Allah tak ada heran dah. Nabi pi dakwah kena ketui, kena tengalung dengan ketui batu, tahu tengalung. Boleh faham bahasa tengalung? Sini tengalung panggil apa? Ha, baling. Kalau Kedah dia panggil tengalung. Tujuh. Ha. Kena tuju dengan batu. Orang Kedah panggil tengalung dengan batu. Tengalung ni bahasa Kedah ya. Kita pi ke Mekah, kita pi ke Madinah. Tuan-tuan cuba tengok. Saya baru balik minggu lepas daripada Mekah Madinah, pi bersama 80 orang. Alhamdulillah. Jemaah saya 80 orang. Syarat nak pi umrah dengan saya satu ya. Kena mai ikut kuliah saya dulu. Hak jenis mai nak pergi kita ambil eh. Syarat nak pi umrah dengan saya kena ikut bimbingan saya sebelum pi. Hoi tuan-tuan, saya dulu duk jadi duta syarikat sana, duta syarikat ni pening tuan-tuan. Pihak syarikat dapat jemaah 45 orang. Okey ustaz, jemaah kita dapat 45 orang. Ustaz punya trip pi. Kita pi cuma dia bagi duit poket 3-4 ribu pi. Hak jenis tu pening kepala tuan-tuan. Saya tak mau dah. Saya nak siapa yang nak pi umrah dengan saya kena ikuti kuliah-kuliah saya. Mesti orang yang main mengaji dengan saya. Mesti anak murid saya baru saya nak bawa pi. Sebab apa? Lepa dibekalkan dengan ilmu, pi dengan ilmu baru dia boleh redha, baru dia boleh sabar dengan ujian. Baru ni saya dapat seorang jemaah yang redha telajak. Bilik tak ada ekor pun tak abang. Panas ni, 4 hari nak keluar dari hotel berabak. Ustaz, selama kami duduk ni, bilik kami tak ada aircon. Tu dia lah, awak tak abak, redha ustaz. Saya dalam hati kata, ni bukan redha, ni bodoh. Dia redha dengan bodoh, ni kena beza. Tapi dia punya redha sampai tahap tu. Hebat orang lagu ni tuan-tuan. Yang kena ujian sebelum nak pergi umrah, anak masuk hospital. Pi sana pula, duit kena ni. Redha, hebat orang lagu ni. Mau tak ada bimbingan agama, dia pi diangkat penumuk tak kat muka kita. Saya pi bawa jemaah 80 orang. 10 orang geng Kok Diang, Celaru tuan. Geng Kok Diang naik kapal terbang, first time naik kapal terbang, Celaru kita tengok. Ada seorang orang tua ni, dia duduk sebelah saya atas kapal terbang. Kami naik Emirates. Emirates bukan tuan-tuan tak tahu, ambil tak ada nak tidur, dia duduk jambu makan. Dia tutup lampu gaya nak lena, dia buka pula dah nak aram ni kan. Dia jamu pula dah. Sagi habis dia tutup, dia buka pula. Ada seorang orang tua ni, first timer naik kapal terbang. Pramugari tolak mai. Tanya dia, kopi or tea? Saya duduk sebelah, saya dengar saya buat lena. Saya nak tengok orang tua ni dia nak jawab apa. Saya buat tak tahu. Dia tanya, kopi or tea? Pramugari tanya. Dia pun, ha? Ha, tu dekah nak mampu. Pramugari tanya, kopi or tea? Ha? Dia tak tahu jawab. Tak tahu jawab, tak faham dua tu. Pramugari tanya pula kali ketiga, kopi or tea? Eh, dia cakap apa ni? Dia pun gerak saya, ustaz. Saya pun berbual, ha, ada apa? Ni dia tanya apa tu ustaz ni? Saya tanya, tengok pramugari tanya, kopi or tea? Hadap Pak Long, dia tanya kopi ke teh? Dia tanya balik pramugari, Nescafe dah Nescafe? Ha, dia tak minum. Dia tak minum kopi, dia tak minum teh, dia tanya Nescafe. Penin pramugari tu. Saya kata nak cari mana Nescafe? Pak Long Dubai. Dan ustaz tanya dia, ustaz, dia kopi tu dia guna kopi cak apa? Dia tanya. Saya mau cak gantang dengan kerih ya, ya tu lah. Yang lain tak boleh pergi lah, dia kata. Orang Kok Diang. Duk naik Honda 70, boleh naik kapal terbang, Celaru. Pramugari itu pun tuang kopi masuk lancawan bagi kat dia. Lepas tu pramugari itu bagi gula hak ketui tu, bukan gula hak ni, gula empat segi petak tu. Bagi-bagi, dia ingat kuih. Dia ambil gula tu, dia pergi kokak kan. Dia kata manis kuih lepa tu. Mau tak manis gula. Orang Kok Diang naik kapal terbang. Celaru habis. Kita pergi Mekah, ada duit kita pergi Mekah. Ada duit kita pergi Madinah. Buat umrah. Cuba tuan-tuan tengok bagaimana kita duduk di sana, dalam pakej kita akan dibawa kita ziarah. Kita duduk di Mekah.
kita akan ziarah manasik haji. Kita nak pi Arafah, nak pi Mina. Sebelum kita nak pi ke sana, kita akan pi sampai dekat Jabal Thawr. Ghari Thawr yang adanya gua Thur dalam tu. Melayu panggil Thur, Arab panggil Thawr. Cuba tengok bagaimana dakwah Nabi nak bawa Islam kepada kita. Kita sampai saja dekat Jabal Thawr. Tuan-tuan cuba tengok mutawif ni, ustaz ni akan cerita kat kita bagaimana Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bersembunyi di dalam gua ni. Sebab apa? Demi kita, demi Islam, demi nak menyelamatkan kita. Rasulullah diuji lari duduk dalam gua dapat perlindungan. Adakah dahsyat lagu tu dakwah para ulama lah ni, dakwah para asatizah lah ni? Tak dahsyat macam tu. Kita pi kona pi Jabal apa nama Rahmah, kita pi tengok Muzdalifah apa, kona balik mai dekat Gharil Hira. Lepas tu duduk 2-3 hari kita pi Madinah. Ataupun masuk Madinah dulu. Kita di Madinah, kita akan ziarah di mana? Kita akan pi ke Quba. Tengok bagaimana sejarah Quba. Dalam Nabi berdakwah, dekat dengan Quba tu ada tapak Masjid Dirar. Diraran wa kufra. Yang didirikan oleh puak-puak munafik dalam nak menjahannamkan Islam. Kita tengok tapak Masjid Dirar. Betul? Lepas tu kita pergi tengok di mana pula? Masjid Qiblatain. Kita lalu ya. Yang tu lalu ya. Banyak pakej yang lalu ya, dia tak berhenti. Ha ni dia Masjid Qiblatain. Bagaimana Nabi mendapat ejekan daripada puak-puak Yahudi. Dia berkata, apa Muhammad bawa agama apa? Dia pun berkiblatkan kita sama ya. Allah Ta'ala bagi arahan daripada Palestin berpusing kepada arah Kaabah di Makkah Al-Mukarramah. Kita pergi pula tengok mana Uhud. Bagaimana kita tengok pengorbanan para pejuang Islam, para pendakwah Islam pada waktu itu dalam nak bawa Islam mai kepada kita. Kita pi pula mana Masjid Khandaq. Ni tuan-tuan, perjalanan yang harus dilalui oleh Nabi dan para sahabat dan orang-orang Islam yang pada waktu itu perit mereka nak bawa Islam mai kepada kita. Tiba-tiba kita pula jadi medan dakwah ni pula tuan-tuan, sebagai medan untuk mencari kekayaan, mencari nama. Salah tuan-tuan. Siapa yang ada niat lagu ni, bertaubat buanglah. Sebab tu dalam kita berdakwah lah, kurangnya keberkatan, minta maaf cakap lah. Tuan-tuan cuba tengok orang dulu. Mengaji agama dulu ni taklah sehebat macam lah. Masjid-masjid dulu taklah seaktif macam masjid-masjid sekarang. Lah ni tuan-tuan nak cari masjid yang tak ada kuliah di Selangor ni, payah tak? Payah. Payah. Nak cari masjid yang setiap malam jadual dia kosong, payah. Cuba tengok 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun dulu. Masjid-masjid di Selangor macam mana? Nak cari kuliah tiap-tiap malam, payah. Payah, tuan-tuan. Dia keramai, semayang, meratik balik. Ada sikit pun kuliah tajwid, duk idram, ma'al, gunnah, iqpa, iqlab. Sekarang ni nak cari masjid yang tak aktif di Selangor ni payah. Serupalah kami di utara pun. Allah. Utara lebih hebat dari Selangor tuan lah. Di utara. Hebat dari Selangor pula. Masjid boleh kata kuliah setiap waktu. Kuliah subuh. Habis kuliah subuh pergi sambung kuliah duha. Habis kuliah duha pula sambung kuliah zuhur. Habis kuliah zuhur sambung kuliah muslimat 3:30 petang. Sehari sambung kuliah asar, kuliah maghrib. Forum lepas asyar. 7 pengajian sehari. Orang dulu mengaji korang. Tapi para pendakwah dulu dengan keikhlasan mereka. Tok-tok guru dulu buka pondok dengan keikhlasan mereka. Cuba tengok masyarakat pada waktu itu. Taklah seteruk macam masyarakat lah. Lah ni kuliah setiap malam. Cuba tengok penerimaan orang terhadap ilmu ni tuan-tuan. Lah ni kalau saya nak tanya tuan-tuan. Hukum sembahyang 5 waktu. Semua orang boleh jawab wajib. Hukum tutup aurat wajib. Cuba tengok ustazah-ustazah dulu mengajak di sekolah. Mengajak agama dia pun haram tak tudung. Betul tak? Dulu sekolah-sekolah rendah dulu ni,
Ustazah duk ngajak kelas agama, haram tak tudung. Mau teruk lagi sebelum tu, orang perempuan pergi sekolah pakai kain, baju tak pakai. Dah betul dah saya cerita ni. Lah tuan-tuan cuba tengok. Tapi keberkatan ilmu lah ni korang. Mai pula golongan yang mengaji 3-4 hari duk kondem pula ulama-ulama mazhab. Lagi tak ada keberkatan ilmu tuan-tuan. Imam nu tak betul, imam ni tak betul, imam ni tak betul, imam ni tak betul, hang seorang yang betul. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Imam Syafi'i kata apa pula? Barang siapa tiada kasih akan ilmu, tiada kebajikan padanya. Tu dia. Imam Syafi'i kata, siapa yang tak kasih pada ilmu, tiada kebajikan pada dia. Mudah nak faham bahasa orang Taman Datuk Arun ni, siapa yang tak cinta ilmu ni, dia ni bukan orang baik. Diangkat jadi AJK masjid, kira kuliah-kuliah ni nak buang-buang. Ada. Saya pergi ceramah bulan lepas satu masjid, tak mahu abang di masjid mana. Ada ceramah ni kira nak tutup bang kuliah. Mengaji apa, kerak-kerak, minta tiap malam. Tu. Hang nak bodoh seorang, mampu pergi ke hang lah, jangan lu kacau orang. Sebab tu Nabi kata, kun aliman, hidup kena jadi orang berilmu. Tak boleh, ya Rasulullah. Ustaz, tak boleh ustaz nak jadi orang berilmu apa. Bodoh tahak gaban. Kedah panggil bodoh macam gila babi. Punya bodoh teruk kan. Au muta'aliman. Hang tak ada ilmu, pergi mengaji dengan orang berilmu. Ustaz main mengajak, main dengar. Tak boleh, ustaz. Ada seorang ustaz Kedah tu. Hu kasar. Hang tak mau malam ustaz kasar. Main malam ustaz lembut. Ha, betul tak? Main malam ustaz lembut. Hak jenis gelak manjang ustaz tu. Senyum. Kan? Tak boleh lah ustaz. Tak faham dia nak cakap apa. Gelak banyak dia bercakap. Orang kita ni je alasan macam-macam. Saya kasar ni. Kadang-kadang bahasa saya ni tuan-tuan. Ada orang boleh terima. Tapi ramai lah boleh terima. Ha, dia kata mau bubuh lagu ni ustaz. Bubuh lagu ni biar terangkat. Hang bubuh lah waktu aku kena bubuh dengan orang kah nak tolong aku tu. Ya hang duk kira aku bubuh orang lah. Waktu orang bubuh aku kah nak tolong. Ada agak nak murid jahat lagu tu ada agak. Dia kira suruh kita bubuh ya. Mari mengaji. Tuan-tuan. Kita ni kalau tak ada ilmu dengan binatang lebih kurang. Cuba tuan-tuan tengok hidup kita macam mana. Hidup kita. Pagi-pagi bangun. Ada qiyamul lail sikit. Nak jadi orang kaya, solat 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan isinya. Betul? Ha. Bangkit subuh sembahyang 2 rakaat. Lepas tu sembahyang subuh. Lepas tu ada masa sembahyang isyrak. Sagi sembahyang duha, pi kerja. Sembahyang zuhur, dengarlah kuliah zuhur. Tambah tuan-tuan duduk di Selangor ni, pejabat-pejabat banyak yang ada kuliah zuhur. Tuan-tuan pergi makan, naik dengar kuliah. Ambil fadilat duduk dalam majlis ilmu. Buat kerja pukul 5-6 petang balik. Sampai di rumah mandi-mandi. Aku macam mana pun maghrib dan asyar. Aku kena duduk di masjid. Main kuliah. Habis apa pergi makan. Balik buat kerja apa sikit. Duduk-duduk. Dua belah pukul 11:30 apa tidur. Tu ciri hidup orang Muslim. Tuan-tuan cuba tengok binatang pula hidup lagu mana binatang. Jaga pagi. Ada binatang mayang 2 rakaat sebelum subuh. Tak ada lembu mangkit pergi roba 8:30. Mangkit ngap 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 teka darah lena. Jaga pula ngap 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 teka darah lena. Tengok lembu betina elok sikit ragas kat belakang. Tu gaya hidup binatang. Adakah kita pun nak jadi gaya hidup macam tu maklong-maklong? Mangkit pagi subuh apa haram tak maklong nak? Pi kerja. Cari duit. Pergi kerja apa? Mayang zuhur benda apa benda. Pukul 5-6 petang balik. Balik buat apa? Masak-masak tengok TV pun lena. Pagi esok mangkit. Pergi buat kerja. Habis kerja balik lena. Pergi kerja. Balik kerja balik lena. Sama tak dengan menatang hidup? Sama. Sebab tu jadual kita ni kena ubah. Tuan-tuan masuk semangat. Tuan baru ni berubah. Pak Long, Mak Long. Mak Long berubah. Pak Long berubah. Boleh malam? Hei. Tak panggil lagi malam ni. Lupa.
Upah. Aku ni macam mana pun Zuhur, Abang Maghrib dengan Asyar, aku tak boleh pergi mana. Tak ada apa-apa yang penting sangat, time aku kena duduk di masjid. Okey, malam ni tak boleh main, hujan lebat. Hujan pun dah tu berhenti dah. Orang kena panggil serayat. Hujan pun dah serayat dah. Start motor main juga. Alhamdulillah. Ada hak iman korang git? Dia kata alang lah, tak main, tak main terus. Dia kata senang. Ni kita kena cinta kepada ilmu. Siapa yang tak cinta kepada ilmu, tak ada kebajikan pada dia, kata Imam Syafi'i. Maka jangan antara, ini kasar git. Imam Syafi'i bagi kasar git. Dia kata apa? Maka jangan ada antara kamu dan antaranya berkenalan dan bertaulan dengan dia. Tu dia Imam Syafi'i kata. Mau duk tengok orang tak cinta majlis ilmu, orang yang tak suka majlis ilmu, Imam Syafi'i kata, jangan duk kawan dengan orang lagu dia ni. Jangan duk kawan. Nak angkat orang jaga rumah Allah, tengok orang yang cinta pada majlis ilmu, yang nak memperbanyakkan lagi taman-taman syurga yang berada di rumah Allah, yang pakat nak ajak orang mai masuk ke dalam taman syurga. Mau jenis ni tak ada, nak angkat dia, nak korang majlis ilmu, jangan duk bagi pegang jawatan. Orang yang terbaik, orang yang berusaha nak ajak orang jadi baik. Tuan-tuan berkawan dengan seorang kawan, tiba-tiba dia ni nak semayang tak pernah ajak kita, dia kira dia seorang-seorang. Ada tak kawan ni tu? Ada. Kita pergi berjalan dengan dia, duduk tidur atas kereta. Tiba-tiba kereta tu break, kita pun jaga. Dia ni pergi mana? Tiba-tiba tengok dia naik kereta, hampir mana tadi? Aku pergi semayang. Awak tak ajak aku? Saja tengok hang lena, jangan duk kawan orang lagu ni. Dia nak masuk syurga seorang-seorang. Ha, dia nak masuk syurga seorang-seorang. Kita nak kawan lagu mana? Awak asak-asak. Kira lena. Jom main asak. Ni kawan yang baik. Dia nak masuk syurga, dia ajak kita sekali. Tapi kita ni dah terbalik. Hak jenis duk kawan yang duk ajak pergi bayar kerak ni tak mau. Tunjuk baik itu. Kok tu pula dah. Mak bapak yang terbaik, mak bapak yang macam mana? Dia bangun sembahyang subuh, dia tengok anak-anak tak bangun, dia kejut. Dia kejut. Ni mak bapak yang baik. Hei, bangkit, hei. Duk tarik kulit baby lagi. Kasar bunyi. Saya, ayah saya lo. Dia sampai lah ni, kalau saya jaga lewat dia subuh, duk tanyak suara dia dalam telinga. Ayah saya kasar. Dia bangkit pukul 3, apa ni, pukul 4, setengah pagi, pukul 5 pagi. Biasalah. Ayah saya ni, sejak saya kenal dia tu ayah, sampai lah, solat tahajud tak nak tinggal. Saya ni pula tinggal kerak. Baik sikit pada tuan-tuan tak buat terus. Ha, saya ni tinggal kerak juga. Mau seminggu tu adalah sekali dua tinggal tu. Kadang-kadang buat sekali dua. Buatlah juga. Tu pun mujur ada kuliah subuh. Mau tak ada kuliah subuh, bukan haram tak lah. Kita ni pun imam kan tebal sangat. Dia bangun. Dia keluar daripada bilik dia. Dia pergi buka lampu bilik anak-anak. Bangkit, bangkit. Ayat pertama. Tidur. Dia pun pergi ambil ayat sembahyang. Sekejap dia kona balik. Tak bangkit. Bahasa kasar dia keluar. Hei, bangkit. Belah anak ambil sembahyang pun tak mahu, habis-habis belah babi. Ayat tu dengar belah. Bahasa ayah saya. Mau belah anak sembahyang pun tak mahu, habis-habis aku belah babi. Kasar. Kalau tak bangkit lagi, dia kona kali ketiga, rotan. Wiyak tu awak tak bangkit berdiri. Wiyak berdiri tu. Tak ada nak bangkit, melihat dah. Berdiri tu. Daripada tu tidur tu, berdiri tu. Tuan-tuan sebagai mak bapak yang terbaik. Kalau nak jadi mak bapak yang terbaik, kena ajak anak-anak ni masuk syurga. Suami yang terbaik, dia takkan datang ke taman syurga seorang-seorang tanpa membawa isterinya. Isteri yang terbaik nak datang ke taman syurga, nak masuk dalam syurga, mesti dengan suami dia. Mak bapak yang terbaik nak masuk syurga, mesti dengan anak-anak dia. Ni mak bapak, suami dan isteri yang terbaik. Bagi mereka jadi orang yang cinta kepada ilmu. Hari ini tuan-tuan, cuba tengok.
Kita baru habis zaman kenduri. Kita baru habis musim kenduri. Musim kenduri ni habis dah. Bulan 12 tu nama dia bulan musim terkedarah. Terkedarah pendek darah. 7-8 sehari. Saya standard sehari 7-8 kenduri tu standard lah. Kadang-kadang haram satu pun tak pergi. Ambil kad tak atas meja aku nak pergi yang mana ni. Nak pergi 7-7 tak sempat. Nak pergi rumah ni ke? Rumah ni ke? Duk pilih. Rumah ni ke? Rumah ni ke? Nak pergi 7-7 yang pertama tak sempat, masa tak cukup. Yang kedua, tuan-tuan bayar, ustaz dengan YB, lebih kurang kan? Lebih kurang tak mana ustaz? Envelope ustaz dengan YB, tuan rumah kena letak sebelah, nak tengok bagi berapa? Haram tu. Mau bagi 20-30 tak cukup, kena bagi 50. Mau sehari 7 tak 400 tuan-tuan, jenuh ceramah. Jadi kita berhenti dulu bagi laluan untuk azan tu. Wallahu'alam. Kebahawasanya ilmu itu menghidupkan segala hati dan pelita bagi segala hati. Hati kita ni akan bercahaya dengan ilmu. Sebab tu ulama kata, siapa yang tidak menghadiri majlis ilmu dalam satu minggu walaupun sekali, satu titik hitam telah menutupi ruang hatinya. Ilmu ni tuan-tuan. Sebab tu ilmu ni adalah kekuatan kita bersama. Tuan-tuan bisa dengar tak ayat Al-Quran? Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayl. Sama habis ayat tu. Allah taala sarankan kepada kita, Allah taala kata apa? Persiapkan kekuatan umat Islam. Kita ni kena persiapkan kekuatan untuk berhadapan dengan musuh Allah. Untuk berhadapan dengan musuh-musuh Allah ni tuan-tuan, musuh agama ni, kita nak berhadapan dengan mereka, Allah suruh kita siapkan kekuatan. Persiapkan kekuatan kamu banyak-banyak. Kekuatan ni mana dia? Di antara kekuatan ni antaranya adalah senjata. Dalam ayat tu Allah Ta'ala cerita kepada kita, siapkan kekuatan. Pi, lepaskan tali-tali unta, tali-tali kuda. Sebab tu Nabi suruh kita belajar anak kita dengan tiga jenis sukan. Tapi malangnya anak-anak kita lah ni tak belajar tiga jenis sukan, disebabkan rosak dengan menatang ni smartphone. Rosak. Yahudi bawa main satu benda, habis umat Islam ni terjerumus dalam lembah kebinasaan mereka. Habis. Siapkan kekuatan, kelengkapan tentera, kelengkapan peperangan. Siapkan. Allah Ta'ala suruh. Yang kedua, kekuatan kita nak berhadapan dengan pihak musuh ni apa dia tuan-tuan? Yang kedua, kelengkapan ilmu. Persiapkan ilmu. Hari ini umat Islam, dua-dua benda ni habis lingkup. Lingkup nak suruh bersiap dengan ilmu. Umat Islam lah ni umat yang tidak cinta kepada ilmu, bahkan tidak sayang kepada ilmu. Orang kafir lebih sayang kepada ilmu, bantu agama mereka lebih daripada orang Islam bela agama mereka, jaga agama kita. Sungguh tuan-tuan, setuju ke tak setuju? Tuan-tuan kena setuju. Saya bagi contoh. Saya cerita kat tuan-tuan pengalaman. Tuan-tuan ingat tak? Sebulan dua bulan lepas saya main edak kepada tuan-tuan borang bantuan bulanan kepada sekolah. Buat standing instruction, pemotongan ke atas akaun. Tuan-tuan ada duit dalam akaun bank. Ambil borang kita isi, bawa borang tu pergi dekat bank, bank akan buat keluar satu borang, isi buat pemotongan setiap bulan ke atas akaun tuan-tuan. Untuk sekolah kita. Bukan sekolah saya, sekolah kita. Bila sebut kata kita, hak kita bersama. Selagi kita ni umat Islam, sekolah tu yang kita. Apa aktiviti yang kami duk buat? Yayasan Ar-Riyadah ni buat apa? Bela anak-anak yang nak belajar Al-Quran. Mereka nak belajar Al-Quran, dana tak cukup, kita bela.
Tuan-tuan mungkin ada cucu dan anak yang tak mengaji bidang agama. Tak apa. Tuan-tuan ada duit. Depa kerja, depa ada duit. Minta kat depa 10-20. Hampa derma setiap bulan. Masuk dalam sekolah ni, duit ni. Buat pemotongan. Saya mati ke apa, sekolah boleh hidup. Sebulan saya duk bela yayasan ni tuan-tuan. RM75,000 sebulan. Sekolah RM35,000, anak-anak yatim 70 orang. Lebih kurang dalam. Anak yatim 70 orang lebih kurang dalam RM40,000 sebulan. Kita duk bela. Kita buat sistem. Awak ni sab nyala sadar. Boleh berhenti kot dia kata. Baik. Saya belajar daripada sebuah sekolah Cina. Saya belajar. Saya pergi belajar daripada sebuah sekolah Cina. Sekolah Cina ni saya pergi. Dia menyala. Abang Mai dia menyala. Abang duduk sana dia tak menyala. Mai ni pun kecoh orang. Baik. Saya pergi tengok satu sekolah Cina di Alostak. Di Alostak saya pergi satu sekolah Cina. Saya nak belajar bagaimana orang Cina jaga sekolah mereka. Ni bukan saya nak kata resis ke apa, tak. Bukan saya nak cerita apa. Saya nak suruh tuan-tuan buat perbandingan orang Islam dengan orang kafir jaga agama. Saya pun pergi belajar kat sekolah Cina ni. Kawan saya duduk kerja situ, saya pergi belajar. Naik ke bilik pengetua ada seorang cikgu perempuan. Saya kata, tak panggil salam lah. Kena panggil salam orang kafir. Good morning cikgu, ya ustaz. Sila duduk, saya pun duduk menyimak. Saya belajar dengan dia hampir 1.5 jam. Saya kata, cikgu, sebulan cikgu duduk jaga sekolah ni banyak mana sebulan? Belajar ada berapa orang? Belajar kita ada lebih kurang dalam 400 orang ustaz. Oh, 400 orang. Ya, 400 orang ustaz. Sebulan cikgu duduk overhead, sekolah cikgu banyak mana? 100 ribu ustaz. Allah. Saya dengar 100 ribu tersandak saya. Saya kata aku 75 ribu pun tak tidur malam duk fikir. 100 ribu. Tuan-tuan bayar, 100 ribu. Saya tanya dia, cikgu sebagai pengetua ada gaji tak? Ada. Tidak, kita nak makan apa? Berapa cikgu punya gaji cikgu sebagai pengetua? 13 ribu. Astaghfirullah. Sekolah Cina private school, bukan sekolah kerajaan. Sekolah persendirian. 13 ribu. Saya duk ingat lah mati. Aku jadi pengetua sekolah. Bukan aku nak makan gaji. Sekolah makan duit aku lagi. Dia kerja. Dia boleh makan duit sekolah. 13 ribu. Oi. Saya tanya dia, cikgu. Ya ustaz. Cikgu punya guru ni berapa? Paling korang gaji guru sekolah Cina mengajar agama Buddha dekat anak-anak Cina sebulan paling korang RM3,500. Saya compare dengan ustaz-ustaz sekolah saya mengajar Quran pukul 5 pagi sampai 11 malam sebulan 1200. Mengajar Al-Quran sebulan 1200. Mengajar agama kafir sebulan 3500. Sebab apa? Mereka bersatu bantu sekolah, kita tak. Saya tanya cikgu ni, cikgu jaga sekolah macam mana? Cari duit macam mana? Dia kata, kita tak carilah macam ustaz, pergi ceramah duk letak tabung. Haram, dia kata cikgu ni. Pali aku. Dia pali saya, kan? Saya tanya macam mana cikgu buat? Kita cari orang yang nak jadi penyumbang tetap bulanan, yang nak buat pemotongan ke atas akaun mereka. Namanya Standing Instruction. SI. Saya pun belajar. Ini cerita bulan 10 baru ni. Dia kata kita kena minta pelepasan cukai daripada kita kena minta kebenaran daripada lembaga hasil dalam negeri. Sebab orang yang buat pemotongan layak untuk mendapat resip pelepasan cukai di atas permintaan mereka. Macam tuan-tuan bagi, tuan-tuan nak pelepasan cukai, tuan-tuan nampak, kita akan buat keluar. Buatlah tuan-tuan. Teruk jugalah nak dapat kebenaran ni, teruk jugalah. Sabarlah kita minta, tak apalah prosedur kita ikut, tak apalah.
Dapat. Beli pula sistem untuk key in data, RM30,000. RM30,000 untuk 1,000 kota. Kita pun buat keluar borang. Saya ambil edak kat tuan-tuan hari tu. Pihak haram tuan-tuan tak buat. Saya nak cerita lah ni, nak cerita. Nak bagi tuan-tuan nampak kepentingan ilmu ni. Siapa yang ambil borang, bermakna dia ambil kota. Contoh, 0041. Borang tuan-tuan. Ambil. Makna kota 0041, tuan-tuan dah ambil, tuan-tuan tak buat, kota tu rosak. Orang lain tak boleh ganti. Saya pun bulan 11, saya edak. Sebulan, 1,000 orang ambil borang. Alhamdulillah. Tuan-tuan tahu yang buat berapa orang? 3 orang. Bukan banyak, RM30, RM40 sebulan. Nak bagi untuk nak memelihara ilmu, nak buat kerja dakwah. Siapkan kekuatan, nak berhadapan dengan orang musuh Allah, musuh agama. Ada yang main, tak apa tak, kita bagi tiap-tiap bulan. Ustaz main mengajak kita bagi tiap-tiap bulan. Bagi tiap bulan, mau saya mati. Nama akaun pun tak ingat. Anak yatim, sekolah kita, tutup lagu tu. Bagi orang kapiak main jaga. Kita kata ambil borang ni, sekali kerja dia, buat pergi dekat bank, tak atas meja bank, buat pemotongan setiap bulan. Lama mana? 40 tahun, 50 tahun. Ustaz, duk potong 30-30, takut-takut habis lagi. Nabi kata, mana qasamin malin bersedekah. Harta kamu takkan berkurang dengan sebab bersedekah. Saya buat 3 orang ya tuan-tuan. 1,000 orang ambil borang. 3 orang yang buat. Lepas tu pegawai saya call. Macam mana ya tuan-tuan ambil borang itu macam mana? Hari itu saya ambil rasa macam minat. Tapi lah ni rasa macam tak minat dah. Astaghfirullah. Nak suruh bantu agama Allah. Tuan-tuan. Orang kapiak 4,000 orang bantu sekolah tu. Sebulan 188,000 dapat. Belanja 100,000. Lebihan sebulan 88,000. Sebab tu sekolah kapiak hebat. Sekolah Islam tak hebat. La yamutu wa la yahya. Korang bermutu sebab tak ada biaya. Tu nasib sekolah agama. Lemahnya kita dalam nak mempersiapkan kelengkapan kita lemah. Tuan-tuan cuba pergi Sabah. Tuan-tuan tengok kerja orang Islam di Sabah. Tuan-tuan tak pergi Sabah, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok orang-orang Sabah. Pengenalan mereka terhadap ilmu agama ni teruk. Saya pergi ceramah di Sabah. Saya tadi ceramah macam ceramah depan tuan-tuan ni tak boleh. Ceramah depan tuan-tuan ni. Tuan-tuan ni ada ilmu. Sebab tu kita boleh sembang. Kita boleh baca kitab, kita hurai, kita pergi sana. Pergi. Tuan-tuan boleh terima. Sebab tuan-tuan ni duduk ngaji tiap-tiap malam. Pergi Sabah bukan boleh ceramah lagu ni. Teruk tuan-tuan. Kena ambil A balik. Dia masuk Islam, rumah ada babi lagi. Tak boleh fikir. Dia masuk Islam, rumah ada anjing lagi. Kita kata ni awak yang dah Islam tapi anjing tu ada. Pak Ustaz, saya masuk Islam, anjing saya pun sekali. Dia masuk Islam. Dia kira anjing dia pun masuk Islam lagi. Tak letih tuan-tuan. Jamu kita makan, daging. Saya tanya dia, daging ni siapa sembelih? Dia kata Cina tu sembelih. Cina itu Islam tak? Dia tak Islam. Itu macam anda boleh makan. Saya bagi saya punya pisau saya. Pisau saya Islam. Letih tuan-tuan. Saya pergi sana. Kawan saya pergi satu tempat. Sahabat saya pergi. Naik kereta di Sabah. Tengah malam. Sampai dekat satu kawasan, driver kereta ni break, driver bas ni break, van ni break. Lepas penjaga ni awak break pula dah van ni. Dia kata kat kawan saya, cuba tengok tu rumah buruk tu. Lepas tengok rumah kayu ni bercahaya, bercahaya. Lepas tanya ni rumah siapa ni? Driver van tu kata ni bukan rumah, ini dulu masjid. 80 buah keluarga berada di kampung ni dulu, semuanya Islam. Tapi bila kerja dakwah tak dibuat tuan-tuan, 80 keluarga ni kembali Kristian dan masjid tu sekarang menjadi kandang anjing.
Sebab apa? Kerja kita ni pipi dakwah, dakwah lepas masuk Islam balik tak ada follow up, tak ada bimbingan dah. Dia nak tuan-tuan. Mengucap lah asyhadu alla, dia kata tu bukan mengucap, tu satu Malaysia. Tak, kalimah tauhid. Mengucap buat masjid, balik mai tak buat kerja dakwah. Saya baru ni di offer satu tempat untuk dibuat pusat perkembangan Islam di bawah Yayasan Ar-Riyadah. Kita nak buat satu pusat macam surau, kita nak lebar tan, ada pejabat, ada tempat apa semua. Kita nak bimbing, kita nak letak tenaga pengajar di sana yang kita bayar gaji 2,000, 3,000 seorang. Letak 2-3 orang, kerja lepak, Islamkan masyarakat di sana dan buat kelas bimbingan kepada mereka secara percuma. Kita tanggung. Saya ada ingat bila buat pemotongan ke atas akaun ni tuan-tuan, apa jadi kepada saya? Tuan-tuan setiap bulan duit daripada akaun tuan-tuan duk potong untuk mereka. Tapi kita hold sebab ambil borang 3 orang yang buat. RM30 nak bagi untuk agama kira tuan. Tuan-tuan balik tengok atas bumbung rumah semua duk ada kuali dengan senduk. Estro. RM560 potong tiap-tiap bulan untuk Israel tak apa. RM560 nak bagi untuk agama cukup berkira. Tuan-tuan fikir lagu mana kita nak dapat kekuatan orang Islam kalau orang Islam tidak mau bantu Islam. Mereka kata dah tahu duit tak ada, buka sekolah buat apa? Tunggu nak ada duit mampu. Ada? Dia jawab mudah. Dia ingat apa? Dah tahu tak ada duit, buka sekolah. Mau aku fikir lagu hang, kata buka lah. Kapiak melaka orang. Kita ni Allah Ta'ala bagi kelebihan. Saya boleh mengajar. Tuan-tuan tak boleh mengajar. Tuan-tuan main mengaji. Mau semua ustaz siapa nak mengaji. Tidak tak? Ni kelebihan kita. Kelebihan saya boleh mengajar. Kelebihan tuan-tuan boleh dengar. Tuan-tuan main. Kitab tak ada. Minta apa? Sila tengok. Jangan duduk lena sudah. Ni tengok 5 minit. Tutuh lena 15. Mampu kita. Ha, ni mula nak beli tiang ni. Ha, dia kona-kona dia bubuh kita juga budak ni. Sambung. Dan sabda Nabi SAW. Nabi bersabda, Nabi kata apa? Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Menuntut ilmu itu fardu. Nabi kata, maklum. Menuntut ilmu itu satu kewajipan. Menjaga ilmu itu satu kewajipan. Kena jaga. Tiap-tiap muslim lelaki dan muslimah perempuan. Dan daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali kata bah, faman kana fi talabil ilmi, barang siapa ada dia dalam menuntut ilmu, kanatil jannatu fi talabih, adalah syurga itu dalam tuntutannya. Siapa yang menuntut ilmu seolah-olah dia sedang menuntut syurga. Makna apa dia tuan-tuan? Kita main duduk mengaji ni, kita duduk dalam taman syurga. Syurga sedang rindu kita. Sebab tu kita hidup di dunia, buatlah amalan apapun yang boleh membawa kita, mendorong kita untuk sampai ke syurga Allah. Ni makna dia. Tuan-tuan duduk atas dunia, tuan-tuan buatlah apa yang tuan-tuan boleh buat. Janji, matlamat kita, mati dalam keadaan baik, diringankan azab, dimasukkan dalam syurga. Tuan-tuan kena cari. Ramai di kalangan kita tak bersusah payah untuk akhirat. Sebaliknya, boleh bersusah payah untuk dunia. Macam mana di akhirat kita nak senang? Saya nak tanya tuan-tuan. Orang tanya saya, ustaz, teruk dah ceramah? Teruk, teruk entah ni, mengajak ceramah ni teruk. Tuan-tuan tak apalah. Saya tuan-tuan, jadual ceramah saya 2017 ni dah penuh dah. Sampai 31 Disember 2017, penuh dah. Semalam orang minta ceramah dekat dengan Padang Serai, saya bagi 18 Februari 2018. Setiap hari, full. Sebulan saya rehat 3 hari lah. Tu pun 3 hari tu pun orang duk kacau. Berehat tapi ceramah. Orang tu mai jumpa, orang ni mai jumpa sampai ke petang juga. Saya setiap hari jadual saya 8 sampai 10 sampai 12 tengah hari duduk di pejabat buat kerja sekolah. Setiap hari saya duduk di mana pun, laporan daripada pejabat kena dapat.
Guru-guru kena hantar laporan. Ha, budak mangkit pukul berapa? Qiyamulail mula pukul berapa? Kelas mula pukul berapa? Duk dapat laporan setiap hari kena fikir. Amanah nak mendidik anak-anak bangsa. Semayang duha buat tak? Malam-malam baca hizib tak? Sedekah tak pahala kepada orang yang duk menyumbang untuk kita? Duduk di pejabat pula. Kani buka pejabat pukul berapa? Selagi duk kena tengok CCTV pula. Skodeng pula, staf buat kerja ke tak? Mangkit tidur pukul 5 pagi, puak ni duk buat laporan yang betul ke tak? Kena ada skodeng pula. Lepas tu mengajak, tuan-tuan ingat senang mengajak letih tuan. Tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan balik lagi, cakap buang sejam, jangan duk berhenti. Cakap dengan bini tuan. Kok tu, kok ni, kok tu, kok ni. Letih. Betang-betang kena main mengajak. Main pula duk berhadapan dengan masalah orang pula. Dia tanya soalan bagi kita tak nak jawab. Saya ustaz nak tanya ustaz lah. Saya nak tanya. Tanya apa? Saya semayang tak tahu sampai dekat tahiyat dah. Innaka hamidun. Sebut dah hamid. Majid dia tak sebut. Terkentut ustaz. Kan tahiyat innaka hamidun majid. Dia sempat sebut hamid ni. Innaka hamidun prun. Majid tak sempat sebut. Majid dengan hamid dia beradik ustaz. Bukan jauh mana pun dia kata. Hamid abang nombor satu, Majid adik nombor tiga. Terkentut. Sah tak mayang? Kita kata lagi tak panggil salam yang pertama. Tak sah. Ustaz, Hamid sebut dah tinggal Majid dia. Lepas Majid salam lah, dia kata. Kita kata tak apalah Hamid, Majid salam kan. Lagi han tak panggil salam. Tak, Majid dengan salam tu tak jauh mana ustaz? Tak sah. Dia kata ustaz mengaji tak habis. Dia kata mengaji tak habis. Pagi-pagi kainah dengan anak murid di sekolah. Lepas tu kainah dengan staff. Malam-malam kainah dengan orang ramai. Tension nak cari duit lagi. Letih tuan-tuan buat kerja agama letih. Orang kata awak yang ustaz buat. Sebab saya fikir hidup saya tak lama-lama mana tuan. Saya tahun ni 27 tahun dah umur. Ha. Kuat-kuat 20 tahun lagi ya hidup. Itu mati. Tu pun kuat-kuat. Kita nak duduk di akhirat bukan ada titik noktah. Tuan-tuan duduk di akhirat. Kalau tuan-tuan senang di akhirat, selama-lamanya tuan-tuan senang. Lama dah ustaz? Selama-lamanya. Yalah selama-lamanya tu lama mana ustaz? Sampai bila-bila? Sampai bila? Sampai bila-bila? Tidak ada titik noktah. Kalau saya teruk di dunia, lama mana teruk? Saya nak tanya tuan-tuan, lama mana teruk? Paling kuat 30 tahun lagi saya teruk umur 57 mati dah kot. Tu pun kalau tak kiamat. Mau kiamat lagi setahun dua tak sempat dah tu. Betul tak? Tuan-tuan sakit atas dunia. Lama mana tuan-tuan sakit? Cuba abang. Mati habis sakit. Tuan-tuan susah atas dunia. Susah lama mana? Mati habis. Eh. Tapi kalau duduk di akhirat kita susah. Selama-lamanya susah. Kalau senang, selama-lamanya senang. Tuan-tuan nak yang mana? Tapi orang kita, dia tak mau nak susah payah di dunia untuk di akhirat. Tak mau. Betul tak? Susah payah. Main sembahyang di masjid, tak nak susah payah. Tak mau. Dia nak derma, tak mau nak susah payah. Tak mau. Sebab tu tuan-tuan kena bersusah payah dalam nak mencari syurga. Wa man kana fi talabil ma'siyati kanatin nar fi talabi. Siapa yang menuntut maksiat adalah neraka itu dalam tuntutannya. Orang yang dia buat maksiat seolah-olah dia sedang mencari azab neraka. Surat 12 dan sekalian barang yang datang warid sambung pada bulan 3 insya-Allah. Bulan 2 saya tak mai. Dah mana bulan depan saya tak mai sebab bini saya nak beranak ujung bulan ni. Suami yang soleh, dia jaga isteri dalam pantang, bukan lagu tuan-tuan. Bini duk pantang di rumah, tuan-tuan duk melepak kedai janda. Saya bukan lagu tu. Insya-Allah dan sekalian barang yang datang warid pada memuji ilmu dan ulama kita sambung bulan depan insya. Bulan 3 bulan depan tuan-tuan rehatlah dulu. Kalau ada ustaz lain yang boleh ganti saya gantilah. Jumpa bulan 3. Tu pun kalau tak pilihan raya lagi. Mau pilihan raya bulan depan, tak ada dah. Bulan 3 saya jadi menteri agama. Tak boleh lah nak main mengajak.
Saya duduk dekat JAKIM waktu tu, jaga agama. Tak menteri agama pun, lepas kata menteri besar Kedah, sahih saya dah. Dah tak main dah, bulan tiga. Jadi untuk akhir kalam, sebelum saya nak tutup, tuan-tuan tengok dekat dalam ni ada satu tabung sekolah saya, dan dekat Muslimat ada satu tabung. Kalau tak ada, tuan-tuan tengok kat meja jualan tu, ada tabung. Tuan-tuan kena ingat lah, bulan depan saya tak main. Jadi bagi saya siap 2 bulan. Kalau hak jenis duk bagi RM10, kena bagi RM20 malam ni. Sebab bulan depan tak main. Dan juga ada produk-produk kita di luar sana, tuan-tuan boleh dapat wakaf untuk tanah, pembelian tanah, berbaki lagi RM480,000. Kita dah bayar RM520,000. Untuk tanah kita masih berbaki lagi RM480,000. Dan borang untuk bantuan bulanan. Yang ni saya minta tuan-tuan pekat-pekat ambil lah. Ada orang dia kata saya nak bagi tiap-tiap bulan lah ustaz. Baik, kalau saya tak mai, tuan-tuan tak boleh bagi. Apa jadi kat saya, tuan-tuan tak boleh bagi. Jadi tuan-tuan ambil borang ni, tuan-tuan buat pergi dekat bank bulan satu ni ke, ambil lah masa sebulan, bulan dua ke, tuan-tuan pergi bawa borang. Borang tu tuan-tuan tolong isi dan WhatsApp dekat nombor tu. Bagilah nak bagi banyak mana, dekat arahan tu dia ada, saya telah membaca isi kandungan borang bantuan bulan ini, bulanan ni. Dan saya mengarahkan pihak bank, bank yang tuan-tuan buka akaun tak mana pergi tuan tu. Borang tu untuk saya nak hantar, nak key in dalam sistem. Lepas tu tuan-tuan bubuh lah, nak bubuh banyak mana, sebulan RM30 ke. Selama mana, dalam borang tu dia ada tulis, selama mana. Tulislah 40 tahun, 50 tahun, tak payah duk tulis, tahun dua. Kita dah alang-alang buat kebajikan ni biar sampai mati. Kita semayang bukan nak semayang setahun dua tahun sampai mati. Kita dah puasa bukan nak puasa setahun dua tahun sampai mati. Sedekah kebajikan dah alang-alang Allah buka pintu ni buat sampai mati. RM30 sebulan. Dan dia ada cah lah sikit. Standing instruction ni dia ada cah. Ada bank yang cah RM3, RM4, RM5. Bagi 30, kalau cah RM5, RM35. Kalau banyak sangat, potong yang kami tinggal RM25. Sekali dengan cah tu jadi 30. Tengoklah cah tu berapa. Kalau cah tu RM3, kurangkan RM3. Ada yang buat lagu tu. Ada yang dia kata, tak, saya dah nak bagi niat ke ustaz, RM30. Yang cah tu saya tanggung sendiri. Tuan-tuan tanda tangan dan tanda tangan waris. Di bawah tanda tangan waris, anak ke bini ke boleh, tolong bubuh nombor telefon waris. Sebab apa? Sebab in case tuan-tuan jadi apa-apa, kita nak berhubung dengan pihak waris. Sama ada nak meneruskan ataupun tidak. Kalau tuan-tuan nak resip pelepasan cukai, tuan-tuan bagi RM30, setahun RM360. Tuan-tuan nak resip pelepasan cukai, note sikit dekat borang di bawah tu, kata saya nak resip pelepasan cukai pada hujung tahun ataupun awal tahun. Kita boleh buat semua, insya-Allah. Bantulah tuan-tuan. Orang Cina boleh bantu agama mereka, sekolah agama mereka. Bukan kita tak boleh bantu. Bantulah, insya-Allah tuan-tuan. Dan kita akan hantar laporan kepada penyumbang. Ni setiap tahun kita akan hantar laporan. Kita akan bagi majalah sekolah, pamphlet sekolah. Tuan-tuan boleh tengoklah apa yang tuan-tuan sumbang dan apa yang kami telah buat dengan duit tuan-tuan. Setiap sen daripada wang tuan-tuan, saya berjanji akan digunakan untuk kebajikan tuan-tuan yang risau, insya-Allah. Wallahu a'lam. Saya mohon maaf kata kasar bahasa, terlanjur bicara. Kita tangguh dengan kafaratul majlis dan suratul as.